Nama ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue akan ngebahas soal cara menanam kelapa sawit. Jadi ini soal penanaman, soal menggunakan yang perlu kita gunakan itu hanya pupuk RP. Oke, pertama kita eksekusi dulu lubangnya. Ini tanah topsoilnya, kita sisihkan di sebelah sini. Apa itu tanah topsoil? Tanah topsoil itu yaitu bagian tanah olah. Jadi lapisan tanah atas dengan kedalaman bervariasi ya. Kedalaman antara 15 sampai 20 cm. 25 cm. Itu untuk topsoil sendiri. Sebisa mungkin untuk ukuran lubang tanam jangan terlalu pas. Jadi akan mempengaruhi nanti untuk perkembangan akar. Kurang dalam sedikit.
Untuk tanah bagian bawah ini sebaiknya kita gemburkan sedikit ya. Jadi kita apa ya? Kita tojok-tojok, kita jojoi bahasanya. Tusuk-tusuk, jadi biar tanah bagian bawahnya tidak terlalu keras. Lalu kita kasih pupuk RP untuk dosis 500 gram per lubang tanam ya. Jadi untuk 500 gram ini jangan kita letakkan di bawah semua. Nanti kita letakkan di pinggirannya. Oke, untuk bibit ini udah umur 1 tahun. 1 tahun lebih sedikit. Sebenarnya bibitnya kurang perawatan ini. Harusnya dia sudah lebih besar. Setidaknya bibit 1 tahun, atau jika perawatan optimal 8 bulan udah bisa kita tanam. Usahakan penggunaan bibit ini menggunakan bibit yang jelas asal usulnya dari Balai Benih Resmi, karena itu akan mempengaruhi investasi kita dalam jangka waktu 25 tahun ke depan. Oke, ini yang akan kita tanam, ini sebagai dokumentasi kita juga. Yang akan kita tanam ini adalah bibitnya Lonsum varietas Bahlias 3. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita timbun dengan lapisan topsoil pinggir-pinggirnya. Kita padatkan. Setelah itu kita tambahkan pupuk RP ya, di pinggir-pinggir, di atas tanahnya ini dan di pinggir-pinggir tanaman. Padatkan lagi. Miring enggak kan? Miring nih. Nah, cukup mudah bukan? Simple. Kenapa kita pakai pupuk RP?
Pupuk RP ini berfungsi untuk merangsang pembentukan untuk akar-akar muda. Jadi, dan dia masuk kategori organik. Oke, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.